Petinggi Tokyo Verdy ke Pratama Arhan, kecepatanmu akan berperan di Liga Jepang. Direktur olahraga Tokyo Verdy, Atsuhiko Ejiri, mengakui kecepatan menjadi salah satu modal penting Pratama Arhan menaklukkan Liga Jepang. Dia yakin kecepatan yang dimiliki Pratama Arhan akan berguna di J-League 2 atau Liga 2 Jepang. Hal itu diungkapkan Atsuhiko saat berbincang dengan Arhan melalui video conference yang diunggah akun YouTube J-League International, dilihat pada Senin 21 Februari 2022. Dia mengatakan kecepatan yang dimiliki Arhan akan berguna di Tokyo Verdy dalam mengarungi Liga 2 Jepang. Hal pertama yang menarik perhatian saya adalah kecepatanmu. Setelah itu kualitas umpannya yang tinggi, kata Atsuhiko. Jika dilihat hanya dari permainannya saja, saya merasa itu akan cukup berperan di J-League 2, tuturnya. Dia mengatakan Arhan punya keunggulan dalam sisi menyerang. Atsuhiko menilai visa menyerang Arhan sangat dibutuhkan oleh klub-klub dalam membangun serangan dari sisi lapangan. Bagaimanapun, yang penting dalam serangan adalah mengarah ke depan, opsi ke depan, ide ke depan. Saya rasa tidak bisa hanya dengan tidak kehilangan bola saja. Jadi saya memiliki kesan bahwa dia memiliki opsi ke depan dalam bermain, ujarnya. Lalu Atsuhiko bertanya ke Arhan soal Tokyo Verdy. Arhan mengatakan Tokyo Verdy merupakan salah satu klub hebat di Jepang. Tokyo Verdy, tim yang sangat kuat, yang sangat bagus juga. Bersaing di papan atas dan beberapa meraih kejuaraan, ujar Arhan. Pratama Arhan akhirnya resmi bergabung ke klub kasta kedua Liga Jepang, Tokyo Verdy. Dia pun dikontrak langsung selama 2 tahun.